dari Bapak Kepala Desa Awo sekaligus menutup pertandingan dan dilanjutkan sebentar dengan prosesi penyerahan hadiah turnamen sepak bola Awo Cup. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore ini kita telah sama-sama menyaksikan dua laga pertandingan, yakni partai puncak daripada turnamen Awo Cup 2017 ini. Dan alhamdulillah dalam hal ini saya sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak, khususnya kepada panitia, tim, pelatih, manajer, pihak keamanan, tim penonton, dan semua komponen yang terlibat dalam turnamen ini. Sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali sepanjang dalam perjalanan daripada turnamen ini yang kita buka kemarin pada tanggal 22 November sampai dengan tanggal 6 Desember ini. Alhamdulillah secara umum kami nilai sangat berhasil dan sukses, termasuk kemarin pada saat meeting telah diumumkan, begitupun dengan laporan panitia, bahwa uang pembinaan yang kami janjikan sebesar Rp1.500.000 insya Allah hari ini saya tambah jadikan Rp2.000.000 begitupun dengan juara-juara selanjutnya. Ini apresiasi saya yang sangat tinggi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan partisipasinya, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya akan memperhatikan turnamen ini sembari menambah kapasitas daripada lapangan ini. Insya Allah akses untuk masuk ke lapangan sepak bola ini ketika nanti diadakan turnamen berikutnya insya Allah tidak seperti jalan yang sebagaimana yang kita lalui. Insya Allah ini semua berkat dukungan para teman-teman semua, khususnya kepada pencinta sepak bola di Kecamatan Cino, begitu pun dengan kecamatan sekitarnya. Ya, Awo sepak bola Awo Cup 2017 kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga di kesempatan di tahun-tahun berikutnya kita dapat bertemu, dan insya Allah kita akan berbuat dan masing-masing akan meningkatkan kapasitasnya masing-masing. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara 4 Toko Bestar FC. Semarang depan, Semarang depan. Oke. Untuk selanjutnya juara ketiga Gaspa AFC. Selanjutnya juara kedua Soga Jaya FC. Dan selanjutnya juara pertama turnamen Cup Awo 2017 diduduki oleh Kampungku FC. Oleh karena itu saya minta tolong penontonnya menyerahkan piala bersama dengan orang pembinaannya. Saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa Awo untuk raja Pak. Bawa raja itu. Sing raja Lena. Ojo. Apa Pak? Ada. Ada sini ki Pak. Juara. Juara ketiga. Gaspa Awo FC. Woo!
Hitam Putih. Dia mulai TV. Dapat tangan. Lempai. Ini 7,5 juta. Iya. Oke. Oke. Lihat sini, Ki, Pak. Penjaga gawang terbaik Arman dari Karbunga FC diserahkan oleh yang mewakili wasit Andi Patalding. Dia adalah top scorer yang dimiliki atau dipegang oleh Reza dengan 8 gol dari 17 kilometer. Diserahkan oleh Wakil Ketua Panitia. Dan selaku duduknya adalah tim Purboy adalah Gaspa Halo yang diserahkan oleh pemain Reza kecamatan Cina. Saya minta tolong ke depan. Berdiri. Ya, demikianlah prosesi penyerahan hadiah turnamen AWO Cup 2017 pada tanggal 6 Desember 2017. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.